Kita beralih ke Kota Bandung, pemirsa. Massa gabungan perwakilan Ormas dan LSM yang mengatasnamakan Forum Peduli Bandung berunjuk rasa di depan Gedung Indonesia menggugat Kota Bandung Senin siang. Massa mendesak pelantikan Sekda Kota Bandung terpilih yang rencananya ditempati Benny Bachtiar dibatalkan. Massa menilai penunjukan Sekda baru cacat hukum. Massa dari Forum Peduli Bandung yang terdiri dari gabungan berbagai organisasi masyarakat serta LSM berunjuk rasa di halaman Gedung Indonesia menggugat menolak Benny Bachtiar sebagai Sekda Kota Bandung yang ditunjuk Ridwan Kamil. Penunjukan Sekda Kota Bandung tersebut dianggap tidak tepat atau cacat hukum karena seharusnya dilakukan oleh Odet sebagai Wali Kota Bandung terpilih. Massa pun membentangkan sejumlah spanduk dan poster dan membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk penolakan. Usulan yang disampaikan oleh Pak Ridwan Kamil itu menurut saya cacat hukum. Karena yang lebih berhak menurut surat edaran menteri dan undang-undang pilkada, yang lebih berhak mengusulkan itu adalah Pak Odet. Jadi sebaiknya kita kembalikan ke Pak Odet siapa yang akan dipilih sesuai dengan selera beliau. Selain itu, Massa mencurigai calon Sekda Kota Bandung ini terjerat kasus korupsi semasa menjabat sebagai asisten daerah 3 bidang ekonomi di Kota Cimahi. Massa pun akan kembali beraksi Rabu besok di gedung DPRD Kota Bandung dengan jumlah demonstran lebih banyak. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.